semuanya, balik lagi di Lin Family Channel. Nah, jadi kita akan melanjutkan video dari perjalanan sebelumnya ya. Dan sekarang itu kita akan melanjutkan video dari Cirebon ke arah Cadas Pangeran. Dan sekarang itu kita udah di Cirebon dan kita akan menuju ke Cadas Pangeran. Kita sekarang itu ada di Palimanan ya, karena kita tadi udah lewat kota Cirebon, sekarang kita sedang ada di Palimanan. Sepanjang jalan ini terpantau panas, cahaya mataharinya tuh panas banget. Terus habis itu situasinya tuh ramai lancar juga. Kemudian apalagi ya, sejauh ini nggak macet sih alhamdulillahnya, untungnya tuh nggak macet. Tapi ya ramai lancar aja gitu. Terus bubaran anak sekolah juga, terus habis itu ada pasar juga tadi, tapi ya untungnya nggak macet. Nah, ini kita jalan terus, nanti kita lewat Sumedang, terus habis itu Cadas Pangeran, lewat Kadipaten, tapi kayaknya Kadipaten udah lewat sih. Lewat Majalengka juga nanti kita. Nah, ini jalannya banyak yang berlubang ya, jadi mungkin ada kayak sedikit perbaikan gitu. Dan ini kita sampai di Sumedang. Oke, jadi ini kita udah masuk ke Sumedang ya. Sumedang, tapi masih ini sih, baru Sumedang luarnya tuh, belum yang Sumedang kotanya. Dari sini ke Sumedang kota tuh kalau nggak salah sekitar lumayan ya, mungkin 30 menit atau 45 menit ada deh kayaknya. Nah, itu ada pom bensin sebelah kanan, jangan lupa untuk kalian mengisi bensin. Kita terus aja ya sampai nanti itu kita melewati Sumedang. Ini kita lewat Sumedang kota, terus habis itu lewat juga. Semoga aja ini gak bisa lewat kota ya, soalnya kan waktu kemarin berangkat tuh kita gak bisa lewatin kotanya kan. Nah, sekarang gak tahu nih. Di sini lumayan ya sepi, nggak terlalu rame. Nah, ini kita terus. Ini lumayan sih ya, gak terlalu ramai juga. Ini kita masih belum memasuki Sumedangnya ya. Tapi di sini udah mulai banyak kayak jual tahu kayak gitu, soalnya kan emang Sumedang khasnya tahu ya. Udah mulai banyak yang jual tahu juga. Terus angkot-angkotnya juga udah mulai ada. Jadi mungkin bentar lagi kita akan masuk ke kota Sumedangnya.
tadi kita udah lewat Sumedang. Terus habis itu kita lanjutkan perjalanan. Nanti kita akan melewati Cadas Pangeran. Di sini lumayan sih rame. Terus langitnya juga agak mendung. Enggak secerah tadi waktu pas di Cirebon. Di Cirebon kan panas banget ya. Di sini enggak, karena di sini agak mendung. Nah, ini kita sudah mau memasuki Cadas Pangeran. Ini kalau rutenya udah berkelok-kelok, terus habis itu di sebelah kirinya jurang tuh berarti udah mau mendekati Cadas Pangeran. Tuh, rutenya kan sebelah kirinya kan kayak jurang gitu, terus kayak kanannya tuh pepohonan gitu tuh, itu kita udah mau memasuki Cadas Pangeran. Dari Cadas Pangeran itu kita akan masuk tol lewat tol Pemulihan. Nah, jadi video kali ini tuh dicukupkan dulu sampai segini. Nanti kita akan lanjut di video selanjutnya. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.